tuh hari ini aku mau bikin mix juice ini dari strawberry dan jambu. Bahan-bahannya 4 buah strawberry beku, yogurt shimori yang rasa strawberry, 1 buah yakult, chia seed, dan jambu merah. Aku jambu merahnya pakai 1,5 biji ya, untuk ukuran yang sedang. Sekarang kita bikin jusnya. Pertama-tama sebelum kita bikin mix jusnya, kita blend dulu jambu bijinya terlebih dahulu supaya biji-bijinya nanti kita saring setelah kita jus ya. Lalu kita masukkan air 1/2 gelas aja, yang mudah ngeblendnya. Lalu kita blend. Habis ini kita saring dan kita pisahkan dengan bijinya. Kita saring jus jambu yang sudah di blender dipisahkan dengan bijinya. Sambil diaduk supaya saringnya keluar. Lalu kita masukkan jus jambu yang udah disaring tadi. Kenapa disaring? Supaya nggak kemakan sama bijinya, karena bijinya pahit dan keras. Lalu masukkan strawberry beku tadi ya. Kita masukkan. Lalu masukkan 1 botol yakult supaya segar. Lalu kita pakai chimori yang squish strawberry. Ini sesuai selera ya. Secukupnya aja. Lalu aku tambahkan sedikit es batu. Jus ini juga bisa untuk orang-orang yang diet, karena aku nggak nambahin gula, aku juga nggak nambahin susu ke dalam jus ini ya. Ini langsung kita blend. Sudah selesai. Warnanya cantik banget kan, pink-pink gitu. Ini aku buat untuk 2 gelas jus. Sekarang tinggal kita tuang gelas. Ini aku bikin agak buntal ya. Sekarang kita tinggal tambahkan, aku pakai chia seed atas jusnya. Sudah jadi. Ini dia mix jus guava strawberry. Enak, lezat, bergizi, cukup sehat ya. Ini mudah banget bahannya didapat. Bisa ditemuin di mana aja bahannya. Itu juga sehat. Yang udah nyobain resepnya,
tag aku ya.